Beberapa waktu lalu saya mendapatkan komentar seperti ini, yang intinya dia mengatakan kalau autofocus di kamera Sony seri Nex 5 itu autofocusnya parah. Dan tahukah kamu jika saat ini kamera yang sedang merekam ini adalah Sony Nex 5 juga, yaitu Sony Nex 5R. Dan mari kita tes sejelek apa sih autofocusnya dan apakah mungkin justru bagus? Yuk kita coba. Yang pertama kita akan coba tes saat menggunakan kamera ini sebagai kamera vlogging. Ini dia. Ini kamera Sony Nex 5R ketika digunakan untuk vlogging seperti ini. Saya menggunakan lensa filtrop 20mm f2.8. Kita tes autofocusnya. Ini fokus ke tangan. Ini ke wajah. Ini ke tangan. Ini ke wajah. Tangan lagi. Wajah. Saya rasa ini autofocusnya cukup oke, cukup kencang, normal lah ya. Untuk kamera keluaran lama, lihat. Ini fokus di tangan. Ke wajah. Tangan lagi. Untuk kamera lama dengan harga sekarang bekasnya cuma 1 atau 2 jutaan, ini saya rasa sudah cukup oke. Autofocusnya oke, lumayan ya. Bukan yang tercepat karena saat ini sudah banyak kamera yang lebih canggih, autofocusnya lebih kencang juga. Tapi untuk kamera keluaran lama yang sudah sangat murah, ini saya rasa oke ya. Autofocusnya normal, bukan yang autofocus yang lambat, yang ngaco, yang parah gitu ya. Ini saya rasa cukup oke autofocusnya. Lihat, gacha. Saya menggunakan Sony Nex 5R. Kelihatan ya? Jadi saya rasa autofocusnya ini cukup oke, normal, dan cenderung kencang untuk kamera keluaran lama. Yang kedua, kita tes touch fokusnya. Karena layarnya sudah touch screen, mari kita lihat bagaimana autofocusnya saat menggunakan fitur touch focus. Jadi di depan ini sudah ada dua pot bunga kecil. Kita akan coba berpindah-pindah fokus antara bunga depan dan belakang menggunakan touch focus. Tes ketiga, shutter fokus. Kita akan coba dalam mode foto, yaitu dengan menekan tombol shutter untuk menentukan fokus. Dan kita lihat seberapa cepat kamera ini dalam mengunci titik fokus. Tes keempat, face tracking. Kita lihat pergerakan wajah, apakah bisa diikuti dengan cukup baik oleh kamera tua ini? Dan lihat di sini ternyata face trackingnya bekerja dengan sangat baik. Tes kelima, object tracking. Lalu kita coba object tracking. Untuk mengunci objek, kita harus sentuh dulu layar di bagian objek yang akan dibikin fokus. Lalu nanti autofocusnya akan mengikuti pergerakan objek tersebut.
Kesimpulan, menurut saya autofocus di kamera Sony NX5R ini cukup baik. Menurut saya sudah lumayan, artinya autofocusnya berjalan dengan baik walau tidak sekencang kamera-kamera di zaman sekarang. Untuk ukuran autofocus kamera tahun 2012, ini sudah sangat lumayan menurut saya. Perlu kita ingat, kita tidak bisa menyamakan setiap kamera hanya karena serinya sama ya. Misalnya kamera Sony NX5N, autofocusnya lambat misalnya ya. Maka kita samakan dengan Sony NX5, T5R dan lainnya karena serinya sama, tidak seperti itu ya. Atau misalnya Sony A7 kan itu memiliki beberapa seri ya, dan itu peruntukannya beda-beda loh. A7 biasanya untuk hybrid, jadi bisa untuk fotografi atau videografi. A7S lebih ke videografi dan A7R untuk fotografi. Sehingga spesifikasinya pun beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kualitasnya meski serinya sama. Selain itu juga perlu dicatat, kecepatan autofocus juga dipengaruhi oleh lensa apa yang digunakan. Untuk kamera Sony, lensa seri G Master adalah lensa dengan autofocus yang sangat cepat, namun dengan harga yang sangat tinggi. So, itu dia untuk video kali ini. Semoga bisa menambah referensi untuk kamu. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye.